Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dimulai dari nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil satu nikmat saja yang ada pada diri kita, tentu kita akan kesulitan. Kita akan merasa sedih. Misalnya saja Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit saja nikmat dari nikmat bernafas. Sedikit saja. Kita sudah kesulitan untuk bernafas. Bahkan perlu dibantu dengan alat tambahan. Itu masih nikmat bernafas. Ataupun Allah Subhanahu wa taala mencabut dari diri kita nikmat melihat. Ya. Karena normalnya orang mungkin dia bisa melihat benda yang sangat jauh. Mungkin sampai setengah meter, setengah kilometer dia bisa melihat. Ya, ataupun 50 meter dia masih bisa melihat benda tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat penglihatan tersebut sedikit saja, dia sudah tidak bisa melihat benda yang jauh. Yang benda yang dekat sekalipun terkadang dia tidak bisa melihatnya. Maka begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan juga meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan beberapa catatan dari penulis, yaitu dari Syekh Wahid Abdussalam Bali kepada para peruqyah. Di antara catatan-catatan yang diberikan oleh Syekh, yaitu ketika seorang peruqyah membaca ayat-ayat ruqyah, maka dia membacanya harus dengan tartil, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, menempatkan huruf-huruf keluar sesuai dengan tempatnya, bukan sembarangan. Maka seorang peruqyah diharuskan juga dia senantiasa belajar membaca Al-Quran agar bacaannya bagus, agar bacaannya bisa tartil. Dan ketika membaca diusahakan itu dengan khusyuk. Dengan khusyuk dengan memahami isinya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ini yang harus dilakukan oleh para peruqyah ketika meruqyah orang lain. Dan juga dengan suara yang bisa didengar, dengan menguatkan bacaannya, bukan dengan bisik-bisik. Karena inilah salah satu pembeda antara ruqyah yang syar'iyah dengan ruqyah yang syirkiyah, yaitu dengan menguatkan bacaannya, dengan memperdengarkan bacaannya. Walaupun dia tidak menguatkan bacaannya, minimal bacaan itu bisa didengar. Mungkin dia suaranya kondisinya masih dalam kondisi batuk, sehingga ketika dia menguatkan bacaan maka dia tidak sanggup. Maka kita perdengarkan bacaan, kita jaharkan bacaan tersebut, bukan hanya komat kamit saja mulutnya. Inilah catatan yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Dan catatan selanjutnya yang diberikan oleh Syekh yaitu ketika jin tersebut memberikan syarat, misalnya dia mengatakan aku akan keluar tapi dengan syarat ini, kita lihat syaratnya. Apabila syaratnya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuhi persyaratan tersebut, kita terima persyaratan yang diberikan oleh jin tersebut. Akan tetapi jika persyaratan yang diberikan oleh jin tersebut menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, persyaratan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita terima persyaratan tersebut. Kemudian catatan selanjutnya yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali adalah seharusnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan jin ataupun telah mengeluarkan jin tersebut dari tubuh si pasien ini melalui ruqyah yang kita lakukan, maka jangan sampai kita mengatakan aku telah mengeluarkan ataupun aku telah melepaskannya. Jangan kita mengatakan hal ini. Karena apa? Karena ini bisa menjadikan kesombongan pada hati kita. Kesombongan pada diri kita. Sedangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidak masuk ke surga salah seorang yang apabila di dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal kibr, sekecil dzarrah kesombongan di dalam hatinya. Sedikit saja ada kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan sampai mengatakan aku telah mengeluarkannya. Kalau bukan aku, tidak, ketika diruqyah tidak akan ada reaksinya. Jangan mengatakan seperti ini. Akan tapi apa? Akan tapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang telah melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuhnya. Karena kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sampai berbuih pun kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk mengeluarkan jin tersebut, maka jin tersebut pun tidak akan keluar. Sampai walaupun misalnya sampai peruqyah yang handal, peruqyah yang terkenal Ketika Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak jin tersebut keluar dari dalam tubuh si pasien tersebut, maka tidak akan pernah bisa keluar jin tersebut. Walaupun yang meruqyah adalah peruqyah yang terkenal misalnya di dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka dari itu, seorang peruqyah harus mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuhnya. Kemudian yang selanjutnya, catatan yang diberikan oleh Syekh ini adalah berupa himbauan. Maka hendaknya seseorang ataupun siapapun yang ingin memperdalam berkaitan dengan ruqyah ini ataupun dia ingin berkecimpung di dalam dunia ruqyah ini, maka dia harus memperbanyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan ruqyah, yang berkaitan dengan alam jin dan lain sebagainya. Kemudian di sini Syekh juga memberikan contoh dari beberapa buku yang mungkin bisa kita dapatkan. Di sini Syekh memberikan contoh buku yang dia versi bahasa Arabnya. Di antaranya adalah kitab Ighatsatul Hafan, kemudian ada kitab Talbisul Iblis, kemudian ada kitab Al-Faraqu baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'us Syaitan. Kemudian ada Risalatul Jin, ada juga buku Alamul Jin Wasyaitan. Bisa juga membaca buku Akamul Marjan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kitab-kitab yang berkaitan dengan alam jin ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan ruqyah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita yaitu berkaitan dengan beberapa contoh praktis ketika melakukan terapi ruqyah. Di sini Syekh memberikan contoh cara meruqyah. Di sini nanti ada beberapa kisah yang disampaikan oleh Syekh. Sangat banyak, ada sekitar 5 atau 6 kisah nanti yang disebutkan oleh Syekh. Kenapa Syekh memperbanyak contoh? Karena ada sebuah perkataan bahwasanya bil misal yattadihu al maqal, bahwasanya dengan contoh ataupun dengan permisalan ataupun dengan perumpamaan, dengan praktek, maka akan jelas, maka akan bisa menjelaskan perkataan, akan bisa menjelaskan teori-teori yang disampaikan. Makanya di sini Syekh memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan ketika dia melakukan ataupun ketika dia meruqyah orang lain. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan beberapa contoh ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sini Syekh penulis buku ini Syekh Wahid Abdussalam Bali mengatakan, kami menyadari bahwa antara aspek praktis yaitu praktek dan teoritis yaitu berkaitan dengan teori haruslah saling mendukung. Jadi harus antara teori dan praktek harus mendukung, harus sama-sama seperti itu. Nanti teorinya A, jangan pula ketika dipraktekkan dia menjadi B. Ini yang sering terjadi. Tujuannya apa? Guna meraih hasil yang diharapkan, yaitu untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Makanya kalau bisa praktek dan teori ini dia sejalan. Maka itu saya memandang perlu mencantumkan secara ringkas beberapa contoh nyata terapi ruqyah. Tapi di sini ada catatan yang diberikan oleh Syekh. Namun harus diperhatikan di sini bahwa saya tidak suka berdialog terlalu lama dengan jin kecuali terpaksa. Pembahasan berdialog dengan jin sebelumnya kita telah membahas ya. Kalau dia yang peruqyah pemula, jangan memperbanyak dialog dengan jin ya, karena dikhawatirkan terkena tipu daya dari jin tersebut ya. Tapi bacakan terus, tidak usah, biarkan saja dia mengoceh apa ABC, biarkan saja, tidak usah kita gubris. Di sini Syekh sendiri mengatakan, saya tidak suka berdialog terlalu lama dengan jin kecuali sangat-sangat terpaksa. Ya, di sini ini sekedar untuk memberikan beberapa contoh dialog dengan jin agar siapa saja yang mengobati bisa mempraktekkannya. Jadi Syekh di sini memberikan contoh ya, cara berdialog dengan jin yang benar ya, agar tidak terjerumus kepada tipu daya jin tersebut, tipu daya syaitan tersebut. Ya. Contohnya apa? Tujuannya apa? Agar siapa saja yang mengobati bisa mempraktekkannya, bisa mencontohkannya. Tidak dia terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai tertipu ya oleh jin tersebut. Karena kalau tidak ada contoh yang diberikan oleh Syekh ya, tentu ya kita bisa terjerumus ya, terkena tipu daya yang dilakukan oleh jin tersebut. Ya, nanti ada banyak contoh-contoh di sini ya, berkaitan dengan ketika syekh tersebut meruqyah orang lain. Ya. Contoh yang pertama, ya, sini Syekh Wahid Abdussalam Bali ya, pernah membacakan beberapa ayat untuk meruqyah seorang wanita yang mengalami sakit. Wanita itu pun menggigil, ya, menggigil seperti orang yang kedinginan. Lantas saya tanyakan kepadanya, maka kemudian syekh tersebut menanyakan kepada si wanita tersebut. Ya, jadi syekh pernah ya meruqyah seorang wanita yang dia dalam kondisi sakit. Jadi ketika dia dibacakan ayat-ayat ruqyah, maka wanita tersebut pun menggigil badannya, ya seperti orang yang kedinginan. Maka kemudian syekh tersebut mengatakan ataupun bertanya ya kepada si wanita tersebut, ya, siapakah yang hadir bersama kami sekarang ini? Ya, jin itu pun menjawab, aku Muhammad. Ya. Nah, makanya di kesempatan sebelumnya kita telah membahas juga berkaitan dengan ciri-ciri jin tersebut hadir ketika diruqyah ya. Salah satu cirinya adalah orang tersebut itu menggigil. Nah, ini adalah kisah yang disampaikan oleh syekh tersebut. Jadi ada kesejalanan ya antara teori yang mengatakan kalau jin itu hadir dia akan menggigil. Ya, jadi sini di prakteknya juga sejalan. Bahasanya betul, memang ketika jin tersebut hadir ya orang tersebut itu menggigil. Jadi ketika kita meruqyah orang ya, dia badannya itu tiba-tiba menggigil ketika kita ruqyah ya, maka berarti jin tersebut sudah hadir. Jin tersebut sudah datang, jin tersebut sudah masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh syekh. Ya. Maka kemudian ya setelah ditanyakan siapa namanya, maka dia menjawab, nama aku adalah Muhammad. Maka kemudian syekh bertanya, ya, mengapa kamu masuk ke tubuh wanita ini wahai Muhammad? Ya, jadi jinnya inilah jin laki-laki, akan tapi dia masuk ke dalam tubuh wanita. Maka kemudian jin itu pun mengatakan, dia jatuh menimpaku di kamar mandi. Ya, jadi wanita tersebut pernah jatuh ketika berada di dalam kamar mandi dan menimpa jin yang ada di dalam kamar mandi. Ya, makanya bisa jadi si wanita ini ketika masuk ke dalam kamar mandi, ya, dia tidak membaca doa ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ya, bisa saja seperti itu. Maka kemudian syekh ini mengatakan, ya, tinggalkanlah dia demi menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di teorinya sudah dikatakan bahwasanya ketika kita merintahkan jin tersebut keluar, maka dikatakan tinggalkanlah dia karena ketaatan kepada Allah. Keluarlah kamu dari tubuh pasien ini karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini syekh praktekkan juga. Ya, tinggalkanlah dia, keluarlah kamu dari dalam tubuhnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demi menaati Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perintahku, akan tapi demi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jin tersebut mengatakan, "Tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Aku tidak akan keluar dari dalam tubuhnya." Nah, ini sering ya ketika kita meruqyah, enggak pula ketika kita suruh keluar jinnya, "Baiklah, aku langsung keluar." Tidak, ya. Nah, biasa jin tersebut mengatakan hal yang seperti ini. Ya, aku tidak akan keluar dari dalam tubuhnya. Ya, maka kemudian Syekh ya membacakan, ya, Syekh mengatakan, ya, kalau begitu dengarkanlah apa yang saya bacakan. Ya, maka kemudian Syekh membacakan ya kepadanya beberapa ayat awal dari Surah As-Saffat. Ya, biasanya Surah As-Saffat diambil dari ayat 1 sampai 10 ya. Was-saffati saffa ya, dan sampai ayat ke-10 dia bacakan terus ya. Maka kemudian dia berkata, "Baik-baik, aku akan keluar." Ya, jin tersebut tidak tahan dia ketika dibacakan surah As-Saffat tersebut. Jadi maka ini nanti bisa ya kita praktekkan ya ketika kita meruqyah orang, kita praktekkan, kita baca ya, surah As-Saffat ini ya, bisa dari ayat 1 sampai 10 ataupun bisa juga dari awal surah As-Saffat sampai akhir surah As-Saffat, bisa ya, tidak harus 1 sampai 10. Ya. Maka jin itu kesakitan dan menangis, kemudian dia berkata, "Ya, aku akan keluar." Ya, baik, aku akan keluar dari tubuh si wanita ini. Maka Syekh pun mengatakan, "Keluarlah kamu sekarang dari tubuh si wanita ini." Namun ternyata jin tersebut menunda-nunda keluarnya. Dia tidak jadi keluar. Dia tunda-tunda ya dengan obrolan-obrolan yang lain ataupun dengan ucapan-ucapan yang lain. Ya. Pokoknya dia menunda-nunda ya untuk keluar dari tubuh si wanita ini. Sering tanya, "Baik, aku akan keluar. Tunggu sebentar." Rupanya belum juga keluar. Ya. Nanti dia bilang lagi, ketika kita bacakan dia bilang lagi akan keluar, tapi begitu juga dia belum mau keluar ya. Maka kemudian Syekh mengatakan, ya, kalau begitu ya, kalau kamu seperti ini terus ya, maka dengarkanlah ya, saya pun ya, dengarkanlah apa yang akan saya baca untukmu. Kemudian Syekh pun membacakan ayat-ayat awal dari surah Al-Jin. Awal dari surah Al-Jin. Ya, dari awal Syekh membacakan surah Al-Jin tersebut. Ya, maka kemudian jin tersebut mengatakan, "Tinggalkan aku. Ya, sudah, hentikan bacaanmu. Ya, aku akan keluar." Maka jin tersebut akhirnya ya, kemudian dia jin tersebut mengatakan mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum, ya. Seketika itu ia pun keluar dari tubuh si wanita ini, dari tubuh si pasien ini. Nah, jadi seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berdialog memang dengan jin, ya, tidak perlu kita memperbanyak dialog dengan jin. Tidak perlu banyak-banyak kita berdialog dengan jin. Ya, nanti ada yang bertanya, "Kamu tinggalnya di mana? Kemudian agamamu apa?" Ya. Di sini siapa yang menyuruh, itu tidak penting bagi kita. Ya, karena bisa saja jin ini ya, dia ada hasad kepada manusia. Ya, karena tujuan jin ini juga ingin dia mengadu domba ya, antara A dengan B. Ya, jadi dia katakan ya, padahal si B ini tidak melakukan apa-apa ya, karena jin ini ingin mengadu domba, maka dia katakan, "Si fulan, si B yang telah melakukan ini kepadamu." Nah, seperti itu. Maka ketika meruqyah sudah kita cukup membahayakannya, walaupun dia mengatakan, "Aku disuruh orang, ya, aku disuruh si B ya untuk menyakitimu, bahkan untuk membunuhmu, ada seseorang si B yang dia tidak suka kepadamu," sudah. Ya, walaupun ada indikasi sebelumnya ya, sebelum kita kesurupan ya, si B ini tidak suka kepada kita, tapi ucapan jin tersebut jangan dijadikan patokan. Karena nantinya bisa ya memecah belah di antara kita. Sudah, walaupun misalnya betul-betul si B ini melakukan keburukan kepada kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Ya, bukan malah keburukan dibalas dengan keburukan, bukan. Tapi perintahnya, anjurannya adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berada di kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau beribadah dilempari dengan kotoran unta, ya, bahkan sampai ada yang ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menimpakan batu besar ya di atas kepalanya. Ya, bahkan sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah ke Madinah, ya, mereka sudah mengepung ya, rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah. Ya. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah dan bisa menguasai kota Mekah, ya, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas keburukan mereka. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan mereka. Barang siapa yang masuk ke rumah fulan maka akan aman. Barang siapa yang masuk ke rumah fulan maka akan aman. Ya, bukan diperintahkan masuk ke dalam Islam, tapi diberi keamanan kepada mereka. Jadi, walaupun kita tahu misalnya si B yang melakukan keburukan kepada kita, ya, maka biarkan saja, sudah tidak usah kita ungkit-ungkit keburukan-keburukannya. Ya, tapi yang perlu kita ungkit adalah kebaikannya. Ya, seburuk apapun seseorang pasti ada kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Itu sudah pasti ada. Walaupun hanya sedikit, itu pasti ada. Pernah dia melakukan kebaikan kepada kita. Maka kita ingat kebaikan seseorang tersebut, yang sedikit tersebut kita ingat terus sehingga kita bisa melupakan keburukannya yang sangat banyak. Ini ya, seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau untuk diri kita ingat keburukan-keburukan kita. Ya. Kita ingat keburukan-keburukan kita agar kita bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbanyak kebaikan. Ya. Bukan malah kita mengingat kebaikan, ya, kita ingat-ingat kebaikan kita untuk membanggakan kebaikan kita kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fungsinya dari kita mengingat keburukan-keburukan yang ada pada diri kita adalah tujuannya adalah agar kita memperbanyak kebaikan-kebaikan lagi. Ya, mungkin kebaikan yang kita lakukan sudah banyak. Ya, dengan kebaikan yang kita lakukan tersebut itu ada cacatnya, dan cacatnya inilah yang kita ingat-ingat untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan tersebut. Bukan malah kita mengingat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain sehingga membuat kita menjadi berbangga-bangga dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan sampai mengatakan, ya, kalau kamu tidak aku yang menolongmu, ya, maka kamu akan jadi pengemis, ya, akan jadi gembel di jalanan sana. Bukan malah seperti itu. Ini biasa, ucapan-ucapan seperti ini terucap itu biasa karena kesombongan, ya, kebanggaan yang ada dalam dirinya, yang ada dalam hatinya. Kalau bukan aku yang meminjami uang kepadamu, maka kamu tidak akan sukses seperti sekarang ini. Dia biasanya ingin menagih seperti itu, ingin kebaikan yang dilakukan ingin dibalas dengan yang setimpal pada dirinya. Bukan. Ya. Kalau kita bantu orang lain, maka jangan kita mengharapkan balasan kepada orang lain. Akan tetapi, ya, ketika ada ya, orang yang berbuat kebaikan kepada kita, ya, maka kita berharap agar kebaikan yang dia berikan kepada kita, kita bisa membalas dengan yang lebih baik ataupun setimpal. Jadi ada orang yang diberi, ya, orang yang diberi tersebut, ya, harusnya dia mau membalas jasa, mau membalas budi kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain tersebut. Ya. Dan, tapi orang yang memberi kebaikan tersebut, orang yang membantu tersebut, jangan mengharapkan akan dibalas, ya, oleh orang tersebut. Ya, jadi seperti itu ya konsepnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengharapkan balasan dari orang lain, balasan dari manusia, yang ada nantinya adalah kekecewaan. Makanya ketika kita memberi, kita ikhlaskan. Ya, kalau ada orang yang mau berhutang kepada kita, kita hutangi, tapi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi model sekarang ini, ya. Kalau kita menghutangi orang, meminjami orang, ya, orang yang dihutangi ini bisa tiba-tiba menghilang, tiba-tiba kabur. Ya, entah kemana hilangnya. Nah. Ya, jadi kalau kita memang mau meminjaminya, kita pinjami. Kalaupun kita tidak mau, maka kita kasih solusi yang lain kepada saudara kita ini. Bukan malah kita bentak-bentak, sudah dia tidak mendapat apa yang dia inginkan, yang dia dapatkan malah kebalikannya, keburukannya. Maka kita kasih nasihat kepadanya, kita arahkan dia, ya, agar dia bisa lebih baik lagi. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Syekh di sini memberikan contoh yang kedua, ya, yaitu Syekh mengatakan, saya pernah didatangi seorang wanita yang mengeluhkan sakitnya. Jadi Syekh, ya, ketika di rumahnya, ya, pernah datang, ya, seorang wanita kepada dirinya. Ya. Kemudian saya membacakan padanya surah Al-Fatihah. Jadi Syekh hanya membacakan surah Al-Fatihah. Tiba-tiba hadirlah jin yang mengganggunya. Nah, makanya nama lain dari surah Al-Fatihah adalah surah Ar-Ruqyah. Jadi surah Al-Fatihah ini banyak namanya. Ya. Banyak nama lain dari surah Al-Fatihah. Ya, bisa disebut surah Al-Fatihah ini dengan surah As-Salah. Kenapa disebut surah As-Salah? Karena ketika sholat seseorang wajib membaca surah Al-Fatihah. Tidak sah seseorang sholatnya jika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Ya, jadi kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah itu juga disebut dengan, ya, Ummul Quran, Ummul Kitab. Ya, ibunya dari Al-Quran tersebut. Karena dalam surah Al-Fatihah tersebut terkandung, ya, isi-isi kandungan dari Al-Quran ini berada di dalam surah Al-Fatihah, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dari juz 1 sampai juz 30 dalam Al-Quran, yaitu semuanya terrangkum di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Ya, kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Masani, 7 yang berulang. Ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah terdiri dari 7 ayat, dan 7 ayat ini diulang-ulang terus oleh kaum muslimin dalam sholatnya. Ya. Dan juga, ya, ada juga nama lain dari surah Al-Fatihah juga adalah surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Kenapa dia disebut sebagai surah Ar-Ruqyah? Karena ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah meruqyah, ya, seseorang dengan surah Al-Fatihah ini. Jadi ini dah banyak sekali, ya, manfaat-manfaat dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita meruqyah orang, aku tidak hafal surahnya, tidak cukup kita bacakan saja surah Al-Fatihah. Kita baca saja terus menerus berulang-ulang. Ya, maka itu juga bisa jadi ruqyah. Ya, terus bagaimana, ya, sebelumnya kita juga telah mengisahkan, ya, kisah sahabat yang dia meruqyah hanya dengan mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah saja. Dia hanya ulang-ulang saja surah Al-Fatihah ini. Tidak apa-apa. Ya, makanya kalau saya sendiri ketika meruqyah orang, itu kadang saya perbanyak dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Kadang sampai 7 kali saya ulang. Bahkan mungkin nanti bisa sampai 10 kali saya ulang membacakan surah Al-Fatihah ini. Baca terus ya surah Al-Fatihah ini. Ya, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita membaca surah Al-Fatihah ini, ya, maka ya, jin yang ada dalam tubuhnya ini akan datang. Setelah datang kalau kita bacakan, dia akan keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tidak ada alasan seseorang tidak bisa meruqyah. Yang ada adalah dia tidak berani. Ya, dia tidak berani. Bukan tidak bisa. Kalau bisanya semua bisa. Ya, tapi permasalahannya adalah dia tidak berani dan tidak mau. Jadi dua ini. Ya, dia tidak berani dan tidak mau. Karena banyak orang yang dia hafal Quran, hafiz Quran, akan tapi dia tidak berani ketika dia disuruh meruqyah, ketika dia disuruh membacakan. Padahal dia hafiz Quran, bacaannya juga bagus. Ya, terkadang kita kalau membaca Al-Quran di depan dia nih, kita takut dikoreksi bacaan kita. Saking buruknya mungkin bacaan kita. Tapi dia tidak berani untuk meruqyah dan dia tidak mau untuk meruqyah orang lain. Ya. Jadi seperti itu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya, semua orang itu bisa meruqyah ya, ketika dia berani dan ketika dia mau. Ya, kalau untuk dimusuhi oleh setan, dimusuhi oleh jin, kita meruqyah ataupun tidak, tetap kita dimusuhi oleh jin tersebut. Tetap setan itu menjadi musuh kita, baik kita meruqyah ataupun tidak. Jin tersebut tetap menjadi musuh bagi kita. Ya. Jadi kalau begitu apa? Ya harus begitu, ada yang minta ruqyah kepada kita, kita ruqyah orang tersebut. Ya, semampu kita, sebisa kita. Ya. Nah, kadang ada orang yang minta ruqyah, kita bukan kita tidak mau terkadang ya, tapi terkadang kita mengarahkan dia, ya. Kita ajari dia bagaimana cara meruqyah. Nah, kalau dia tidak, agar apa tujuannya apa? Agar dia tidak ketergantungan kepada kita. Nah, kadang ada orang sikit-sikit mau diruqyah, sikit-sikit mau diruqyah. Itu tidak ada masalah sebetulnya, akan tapi kita ajarkan kepada dia agar dia bisa mandiri, ya, bisa meruqyah sendiri. Apalagi misalnya sudah orang misalnya orang yang udah tua, umurnya sudah 70 tahun, ini kalau saya suruh meruqyah, itu terkadang tidak mau, akan tapi kita arahkan ya. Sudah bacakan saja surah ini, kalau memang nanti ada jinnya dalam tubuhnya ya, dengan kita kasih air ruqyah maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akan keluar jin tersebut. Ya, seperti itu. Ataupun bacakan saja sudah di telinganya itu, bacakan terus saya surah Al-Fatihah. Kadang anak ini dia tidak sabar saja melihat sakitnya orang tua ini, seperti itu seringnya. Anak ini tidak sabar dia merawat orang tuanya ini. Padahal dia merawat orang tuanya ini mungkin hanya orang tuanya sakit ini 2-3 tahun saja. Ya, dia merawat orang tuanya ini. Tapi dia tidak tahan, tidak sabar, ini menghalangi pekerjaan saya jadi terhalang gara-gara merawat orang tua. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau orang tua sudah umur 70, sudah umur 80 tahun, ini adalah kesempatan kita berbakti kepadanya. Ini adalah kesempatan kita melakukan birrul walidain kepada orang tua kita. Kita rawat dia. Aduh, orang tua saya sudah sakit 1 tahun, 2 tahun. Ini merepotkan kami. Jadi ruqyahlah Ustadz biar cepat sembuh. Ya, kalau dia umurnya sudah 70 atau umur 80 tahun, ini sedikit sekali ya, harapan sembuh ini sangat tipis, sangat sedikit. Ya, jadi kadang anak ini pengen orang tuanya ini cepat meninggal, seperti itu. Jadi dipanggilnya Ustadz, disuruhnya meruqyah. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal ini adalah kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, orang tua kita 7 anak bisa dia rawat, bisa dia jaga. Ya, walaupun dia dalam kondisi sakit, dalam kondisi capek, dia harus meninggalkan pekerjaannya demi kita. Ya, akan tapi kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan kita demi orang tua kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang seperti ini. Jadi kita tinggalkan pekerjaan kita ya untuk merawat orang tua kita. Ataupun kita kerja, ya tapi kita bagi waktunya tersebut. Waktu kerja, kita kerja ya, ketika kita di rumah kita rawat orang tua kita. Ya, makanya ya, satu orang tua bisa merawat 7 anaknya, akan tapi 7 anak tidak bisa merawat satu orang tuanya. Ya, seandainya misalnya kita bisa berbagi, yang membagi waktu ganti-gantian 7 anak ini, satu hari satu anak untuk menjaga orang tua kita, ya, maka ini sudah aman. Akan tapi seringnya saling egois, saling mementingkan diri sendiri. Ya, makanya tidak bisa dia menjaga orang tuanya yang hanya satu tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian jin tersebut ketika dibacakan surah Al-Fatihah, jin tersebut tiba-tiba hadir, ya. Dan Syekh pun menanyakan kepada orang tersebut, kepada wanita tersebut, ya, siapa namamu? Ya, maka jin tersebut mengatakan namanya adalah Muhammad. Maka kemudian Syekh terus mengatakan, jika begitu kamu seorang muslim? Maka jin tersebut menjawab, iya benar. Ya, maka ya bagaimana nantinya kisah selanjutnya berkaitan dengan jin ini, ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini di episode-episode selanjutnya. Dan semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.